Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Showroom Mobil Bekas, channel yang membahas dan merekomendasikan beberapa harga-harga mobil bekas. Pada video kali ini kami akan merekomendasikan beberapa harga mobil bekas Daihatsu Xenia, harga termurah mulai dari 28 juta rupiah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar sahabat semuanya tidak ketinggalan setiap kami upload video terbaru dari channel Showroom Mobil Bekas. Informasi untuk link penjualan dan nomor handphone penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Inilah daftar harga mobil bekas Daihatsu Xenia, harga termurah mulai dari 28 juta rupiah. 1. Daihatsu Xenia varian 1.0D tahun 2004 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 28 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak masih hidup, mobil siap pakai luar kota atau dalam kota. Kaki-kaki empuk, tidak ada yang bunyi, AC sejuk dingin, mobil tidak bekas banjir atau tabrakan. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. 2. Daihatsu Xenia varian 1.0Li tahun 2006 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 46,5 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Mobil siap pakai luar kota atau dalam kota. Kaki-kaki empuk, tidak ada yang bunyi, AC sejuk dingin, mobil tidak bekas banjir atau tabrakan. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. 3. Daihatsu Xenia varian 1.0Li tahun 2005 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 48 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak masih hidup. Mobil siap pakai luar kota atau dalam kota. Kaki-kaki empuk, tidak ada yang bunyi, AC sejuk dingin, mobil tidak bekas banjir atau tabrakan. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. 4. Daihatsu Xenia varian 1.0Li tahun 2008 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 66,5 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak masih hidup. Mobil siap pakai luar kota atau dalam kota. Kaki-kaki empuk, tidak ada yang bunyi, AC sejuk dingin, mobil tidak bekas banjir atau tabrakan. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini.
5. Daihatsu Xenia varian 1.0 Li tahun 2008 dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 68,5 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak, masih hidup. Mobil siap pakai luar kota atau dalam kota. Kaki-kaki empuk, tidak ada yang bunyi. AC sejuk dingin. Mobil tidak bekas banjir atau tabrakan. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Daihatsu Xenia varian 1.0D tahun 2009 dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 69 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak, masih hidup. Mobil siap pakai luar kota atau dalam kota. Kaki-kaki empuk, tidak ada yang bunyi. AC sejuk dingin. Mobil tidak bekas banjir atau tabrakan. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Itulah beberapa harga mobil bekas yang sudah kami sampaikan di video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini jika belum. Dan sampai ketemu di video-video harga mobil bekas selanjutnya. Terima kasih.